Oke, coupler akan dilepas yang mengkoneksikan lokomotif dengan lori kosong ini. Lokomotif akan mengambil jalur yang lurus dan lori kosongan akan berbelok ke kiri, jalur ram ditarik oleh kerbau nantinya. Keren, teman-teman. Tugas lokomotif diesel akan tergantikan dengan kerbau untuk masuk ke dalam kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang saya menunggu kereta pabrik gula Wuringin Anom, Situbondo, Jawa Timur. Lokasi saya berada di kebun tebu sebelah barat daerah Kendit, kebun tebu Semekan. Kereta lori dengan lokomotif nomor 7 Dema pabrik gula Wuringin Anom, Situbondo persiapan melewati jembatan yang ada di kebun Semekan sebelah barat daerah Kendit ini. Berhenti tepat di wesel percabangan antara jalur utama dengan jalur ram yang berbelok ke kiri. Di depan sana, teman-teman. Dan di belakang ada kereta lagi, teman-teman. Kita lihat nomor berapa lokomotif yang menarik rangkaian lori kosong selanjutnya. Ya, ini dia lokomotif selanjutnya. Kalau yang nomor 7 tadi Dema ya. Kalau yang ini Kyosan Kogyo. Ini lokomotif nomor 2. Oke, lori kosongan yang ditarik oleh lokomotif nomor 7 tadi mulai dilangsir ke dalam kebun melewati jalur ram ditarik oleh kerbau. Nah, sekarang lokomotif nomor 2 lebih maju lagi narik lari kosongan
selanjutnya ini. Nah, terlihat teman-teman ya. Yang depan lokomotif nomor 7 mengambil jalur yang lurus. Lalu lorik yang tadinya ditarik oleh lokomotif tersebut berbelok ke kiri. Ditarik oleh kerbau melewati jalur bongkar pasang jalur ram. Nah, itu dia teman-teman, kerbaunya. Sudah ada yang lebih dulu itu. Oke, kopler atau rantai akan dilepas yang mengkoneksikan lokomotif dengan lori kosong ini. Lokomotif akan mengambil jalur yang lurus dan lori kosongan akan mengambil jalur yang berbelok ke kiri, jalur ram ditarik oleh kerbau nantinya. Keren teman-teman. Tugas lokomotif diesel akan tergantikan dengan kerbau untuk masuk ke dalam kebun. Oke, sekarang kerbau akan menarik rangkaian lori kosongan terakhir. Oke, weser akan digeser untuk lewatnya lokomotif kembali ke arah pabrik. Oke teman-teman, sekarang saya ada di atas lokomotif nomor 2 Kesan Kopio yang di depan ya, yang di belakang nomor 7 Diema. Thank you.
tempat pasir yang sangat luas, teman-teman. Cukup besar. Oke, persiapan melewati jembatan. Oke, dengan kembalinya kedua lokomotif setelah mengantar lori kosongan di kebun Semekan barusan, maka saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berhenti di sini teman-teman. Standby menunggu pergantian shift. Wih.